Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Baik yang dikatakan nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi yang dikatakan dengan nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, salawat menyertai salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena dialah Nabi yang telah berhasil menurunkan bendera-bendera kemusyrikan dan kejahiliaan dan mengibarkan panji-panji kebenaran dengan satu konsep dinul Islam wal iman, agama Islam yang disertai dengan keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Siapakah kedua orang tua itu? Kedua orang tua adalah ibu dan ayah kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan, yang telah berjuang antara hidup dan mati, melahirkan kita, menyusui dan membesarkan kita. Kemudian, ayah adalah orang yang telah berjuang tanpa kenal lelah membanting tulang, pergi pagi pulang malam, mencari rezeki tiada lain hanya untuk menghidupi anak-anaknya. Itulah kedua orang tua kita. Olehnya itu, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua orang tua adalah orang yang sangat berjasa bagi kehidupan kita. Coba kita hitung dan bayangkan berapa kalikah ibu dan ayah kita menyuapi kita, memandikan kita, memakaikan baju kita. Dan pertanyaannya lagi, mampukah kita menyuapi keduanya jikalau ia sakit atau sudah tua? Mampukah kita memandikan dan mengkafani jikalau suatu saat nanti ibu dan ayah kita meninggalkan kita untuk selama-lamanya? Olehnya itu, semenjak masih ada waktu, semenjak keduanya masih bersama kita, marilah kita senantiasa berbakti kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, senantiasa memuliakannya dengan berkata sopan serta taat atas segala perintahnya, senantiasa mendoakannya baik dikala ia masih hidup maupun sudah meninggal. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.